ASR Wheel, kali ini gue lagi ada di Purwakarta. Kita lagi di toko officer kita yang namanya adalah Monza Motorsport. Wah, ini kota Purwakarta, salah satu kota destinasi wisata juga yang menuju ke Bandung. Nah, alamat lengkap toko ini ada di bawah sini nih. Nah, patokannya yang gue kasih tahu dari Jakarta atau Jakarta Cipularang, itu lu keluar Purwakarta, tinggal belok kiri, nyampe langsung. Tol Sadang ya namanya ya. Nah, gampang banget kan, di Maps juga lo tinggal searching tinggal searching Monza udah keluar. Nah, gue pengen ngeliput ini toko karena kan toko-toko di luar tuh jarang kita liput. Mari kita lihat. Wis. Wah, sehat Mas. Alhamdulillah. Nah, gimana itu yang gimana? Perlu. Mas Repi. Hey. Sultan datang dari Jakarta. Mantap ya. Ke sini pengin ngasih lihat ke teman-teman velg-velg ganteng dari ring 14 ada nggak kita? 14 ada. 14 sampai ring paling gede. Paling gede ya? Boleh. Mantap, mantap. Boleh. Siap, siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Ya, kita mulai dari sini. Ya, dari sana aja. Iya. Yang mana? 14 dulu nih. Yang 14 sih ada mana ya? 15. Ini 15. Ini 15. 14 nya kosong. Oh, 14 nya lagi kosong. 14 nya lagi kosong. Kebetulan lagi kosong. Iya. Nah, tapi tenang. 14 tuh ready. Jadi kalau misalkan di sini kosong, teman-teman bisa request sama Mas Revinya langsung bisa didatangin palingnya sekitar 1 hari lah ya. Iya, betul. Nah, dari 15 dulu nih Mas, yang paling sering orang Purwakarta beli itu yang model gimana? Kalau yang sering sih yang rata body, Om. Ah, rata body. Nah, yang, dia tuh yang nah, kayak gini nih. Wah, berarti yang racing-racing ya. Iya. Nah, ini guys, jadi selera Purwakarta nih yang racing-racing di ring 15. Ini ada namanya HSR Kumamoto. Kumamoto. Di ring 15 dengan lebarnya 7, PCD-nya ini di 4x114. Iya. Dengan ET-nya 38. Oh, ini single PCD ini, Mas. Single PCD. Kalau nah, warna sendiri ada berapa warna? Kalau warna ada 3 sih. Ada 3 ya, silver, ada silver, bronze, sama gray. Sama gray, cakep. Emang cocok banget nih mobil-mobil yang racing-racing seperti Honda Brio, Honda Jazz, Yaris Bakpao, Yaris Lele, cocok banget pakai Acer Kumamoto. Selanjutnya nih, Mas. Mana selanjutnya lagi? Ada ini. Oh, Guerrier. Guerrier. Nah, Guerrier ini salah satu line up terbaru juga dari HSR. Ini ring 15 lebarnya ini 6,5. Dengan PCD-nya ini double 4x100, 4x143. ET-nya 42, Mas ya? Iya, betul. Paling sering laku warna apa? Warna grey apa hitam, putih? Grey lah. Wah, paling penting paling banyak grey. Makanya kita sediain grey. Sediain grey ya. Cakep. Nah, ini ada yang menarik juga nih di sini nih. Ini ada HSR Kyunikai. Kyunikai. Ring 15 lebar 6,5 dengan PCD 4x100, 4x114,3 nih guys. Ini HSR original, jadi desainnya dibuat khusus, jadi bener-bener gak ada ini loh. Gitu guys. Mana lagi Mas? Ring 15, satu lagi deh. Ring 15, satu ini lagi. 15. Ini 15 juga. Wah, ini 15 juga? Iya. Cakep nih, ini PCD-nya 5x114, ini bisa untuk mobil Innova. Kijang bisa dong? Kijang, dia bautnya 4. Ini berapa? Kijang ini 5. Kijang Innova. Kijang Innova bisa. Cakep nih, ini namanya adalah HSR. Apa ini? Celtic. 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 Ring 15 lebarnya 7. Tapi dia berbeda, depannya 7, belakangnya 8. Iya. Jadi kalau belakang itu lebih agak donat-donat sedikit karena lebar 8. Bener kan, Mas? Ini kalau gua bilang HSR Blimbing, kalau gua kasih nama nih, kalau gua yang boleh kasih nama, karena dia mirip Blimbing. Ini nih, lihat. Oh, iya benar. Lucu keren, palang-palangnya guys. 15-nya cakep. Lo yang mau yang racing ada, elegan ada. Iya. Yang berlip juga ada nih. Yang berlip ini ada Brisket. HSR Brisket. Brisket. Iya. Yang 15 lebarnya 7,8. Dengan ET-nya ini dia di 40x33. Cakep, warnanya sendiri keren, warna bronze. 15 udah. 15. Untuk mobil yang kayak Katana, Jimny, yang sangar-sangar mana? Katana di sini dia. Mana? Nggak usah jauh-jauh, ini apaan? Ini dia, oh ya ini. Hah, nah, ini dia. Tahu kan gua? Mantap. Karena mobil gua Ruby iya. Itu dipakein STS02 juga sama. Oh. Ini nih. Ini ring 15, ring 15. Lebar 8, di sini 5x114,3 guys. Nih. Yang terbaru juga ada. Mana Mas yang terbaru? Yang terbaru ini nih.
Ini satu sama ini. Wah, yang terbaru udah nyampe di Purwakarta. Iya. Ada HSR Kaleng, yang ini HSR Wasile. Wasile di ring 15, lebarnya 6,5 dengan PCD 4x100, 414,3. Rata body. Rata body ya. Mantap. Udah ada yang masang belum? Udah. Udah ada yang masang di sini? Udah. Cakep, keren. Langsung diburu. Langsung diburu, karena desainnya sendiri dia kayak, gue bilang nih, lebih kayak kartu didempetin tuh. Nih, cakep nih guys. Tuh, dari desainnya sendiri, tuh warnanya, mengkilatnya, wah. Pokoknya kalau dipakai di mobil teman-teman nih, makin glossy, makin sporty, wah cakep lah pokoknya. HSR KLG. KLG. Itu singkatan. Iya, betul. Makanya Kaleng kalau gue bilang, karena desainnya mirip banget sama mode-mode velg Kaleng. Dan ini ada dopnya mas dope-nya, ya? Iya. Dan lebarnya 6,5, ring 15, PC-nya 4x100 nih. Tapi dia bisa dipakai di double PCD mas ya? Mana? Ini, dia soalnya kalau dibuka. Oh dibuka, oh nah, iya. Benar. Kalau dibuka, dia ini double PCD 4x100, 4x14,3. Nah yang ngebedain itu ininya. Dopnya ya? Dopnya ini yang ngebedain. Kalau PCD 400 dia yang ini, kalau PCD yang 4x114 dia beda alur lagi. Nah kalau teman-teman yang mau nyari modifikasinya yang OM look, abis itu kayak lebih ke mobil basic, banyak diburu nih mas. Udah ada yang masang? Belum. Belum ada? Iya. Nah buruan teman-teman buruan. Warga Purwakarta yang mau berubah tampilannya, ada HSR KLG. Selanjutnya mas, 16 mana? 16 ini, 16 nih. 16. Ah. Yang terbaru mana yang terbaru? Yang terbaru nih buat Katana. Oh ini yang terbaru ya? Iya. Matrix di ring 16, lebarnya 5,5. Wah, lebarnya 5,5 loh. PCD-nya di 5x139,7. Dengan ET-nya 22. Cakep nih buat Katana ya. Sama ini. Nah, ini yang, ini yang tadinya, yang tadinya ring 15 dan ini ring 16-nya nih, guys. Wasilenya nih. Nah, yang KLG-nya ini. Nih, KLG-nya ini di ring 16 juga ada. Jadi KLG ini ada ring 16 dan ada ring 15 juga. Boleh gua angkat gak sih, Mas? Boleh. Tuh, ringan. Tuh. Tuh. Enteng ya? Enteng dong, enteng. Tuh, lebarnya ini 7, guys. ET-nya 42. Warnanya sendiri kita banyak warna mas ya? Banyak warna. Ada warna hitam. Ada warna hitam. Terus? Ada warna grey. Mm. Ada warna silver juga silver. Ada. Terus putih ada. Putih ada. Putih ada. Ada. Putih ada. Nah kalau kayak gini-gini kan emang benar-benar mirip velg Kaleng beneran nih kalau dia warnanya belang gini nih. OM look banget ya. Tapi masih tebal ya. Tapi masih tebal. Bukan kaleng-kaleng. Nah ini yang velg Kaleng bukan kaleng-kaleng. Ini dia nih. Mana lagi nih mas? Line up terbarunya ini. Wah ini Ray S. Ray S3. Ray S3 ini warna putih. Putih. Ini kolaborasi antara HSR dan BA kita Mas Akbar AI. Nah yang dipakai F30-nya Mas Akbar ini nih. Ray S3 ini guys. Nah ini juga ada dari Boroko Series. Iya. Ini STY. Ini baru juga line up di akhir 2022. Line up-nya. Pente juga udah masuk ke sini. Banyak ya, ini teman-teman bisa langsung datang aja ke toko kita di Purwakarta, Monza Motorsport. 16 sudah. 17. Ini. Nah, ini line up 17-nya banyak. Di sini enggak lu mau nyari yang racing, elegan, sporty ada. Ada semua ya. Paling sering diganti yang mana? Yang paling apa tuh? Yang paling mobil paling banyak yang ganti di sini velg yang apa? Terbaru. Yang terbaru. Oh, yang STY tadi. STY 17 nya juga ada, guys. Karena look dari racing itu dapat warnanya bronze, nut-nutnya ini nekuknya pas. Kacang-kacang. Iya. Nut-nut itu adalah segi siku-siku dari velgnya. Nah, ini pas banget nih, guys. Ini adalah HSR original. Nah, ada yang menarik perhatian Sultan. Apa dia? Ini velg gak pernah gue lihat di mana-mana, cuman ada di sini warna biru. Ini HSR apa? Itu HSR Tokyo. Tokyo, tapi warna biru. Warna biru. Cuman ada di sini. Wah, ini cuman ada di toko kita di Monza Motorsport. Jadi teman-teman bisa order langsung di sini karena stoknya cuman
Ini doang tinggal ya? Satu set. Satu set aja ya? Cuma satu set lagi guys. Nah itu juga cakep tuh. Warna hitam. Itu Acer apa mas? Itu Meet 06. Meet 06 tuh guys. Meet 06. Itu PCD berapa? Itu PCD-nya 8. 4x100 sama 4x104. Ya dengan ET-nya berapa tuh mas? ET-nya berapa itu? ET-nya itu di 42. 42 ya? 42 ET-nya. Wah cakep nih Meet 06 ya. Warna hitam, face-nya warna grey. Grey. Jadi hidup face-nya guys. Nah, yang 16, 17, udah 18, udah mana? 18, 18 ini. Ini 18 nih. Wah, 18-nya di sebelah sini line up-nya ya. Beda sendiri. Beda sendiri. Nah, 18-nya kita ada Swampers yang terbaru juga, line up 2022. Nah, ini ada Tobo Ali. Nih, warnanya grey. Nah, Tobo Ali ini sendiri desainnya ini dia celong dan catnya menurut gue sih mas, dia kasar-kasar. Kasar gitu ya. Tapi dia bertekstur tapi mengkilat. Kalau kena cahaya tuh masih ada kilat-kilatnya. Nah, Swampers juga warnanya banyak. Ada warna hijau, biru, hitam, putih. Ada. Nah, ini Ray S1. Ray S1 ini yang pertama. Nih, ini dipakai di mobil M6-nya Mas Akur juga pernah. Ray S1. Wah, banyak cakep-cakep. Ini adalah Meet 05. Kalau yang tadi Meet 06, ini Meet 05-nya berwarna merah. Ini bisa untuk mobil apa aja? Mana? Meet 05 ini. Isinya 10 ya? 5x100. 5x100 ya, bisa pakai Sienta. Sienta. Sienta, terus bisa pakai CRV, BRV. BRV bisa, Expander bisa? Expander bisa. Wah, cakep ya. Banyak tuh customer HSR yang pakai ini nih. Banyak. Mana lagi nih mas, line up terbarunya? Yang terbaru. Mana? Ini Meet lagi? Meet lagi. Ini Meet berapa nih? Mana ini? Ini Meet 07. Meet 07 nih, ring 18 lebarnya 8. PCD-nya 6x139. Berarti bisa untuk mobil Fortuner, Pajero. Hilux, Ford Ranger, bisa guys. Ini juga sama, lubang 6 juga. Ini PCD 6 juga. Wall. Nih, Acer Wall ini dengan palang bintang di tengahnya. Ada nut revert-revert di sini, menjadikan velgnya makin terlihat sangar. Kalau dipakein ban Acelera MT, ganteng ya? Ganteng. Pol-polan ya? Bener. Cakep. Nah, yang racing udah, yang off-road udah. Mana lagi? Yang sporty mana mas? Nah yang ini sporty. Nih. Nah itu tuh, sporty. Nih, sporty tuh. Nih. Ini HSR Forge. Nah guys, di sini juga ada HSR Forge ternyata. Nih HSR Forge, aki gula. Aki gula. Aki gula. Di ring 18, lebar 8. Di sininya 5x104. Dengan ET-nya ini 45 nih guys. Tuh, HSR Forge juga ada di Purwakarta guys. Nah mas, selanjutnya ada pelek ring 20 ya? Ring 20. Ganteng nih. Ganteng ya. Ini HSR apa nih mas? Melawi. Melawi. HSR Melawi ring 20. PCD-nya berapa? PCD-nya 6139. 6139. Berarti untuk Fortuner, Pajero, Ford Ranger, bisa. Dengan ET berapa dia nih mas? ET-nya berapa ini? ET-nya itu di 35. 35. ET-nya 35. Wah, dia berlips, warna dari face-nya sendiri warna grey. Bronze kayak gold iya. Krem-kreman gitu, guys. Yang dibentuknya kipas. Jadi kalau di jalan itu dia kayak muter kipas gitu nih velgnya. Nah, sebelahnya ada HSR Meet. Ada Meet. Ini Meet 10. 10. Meet 10 ini dia PCD-nya sama di 6x139,7 dengan ET-nya 25 nih, lebarnya dia 9. Wah ini sih kalau dipakai di mobil Pajero tentunya mobilnya makin kelihatan lebih ganteng. Sporty, lebih ganteng. Kalau kata-kata mas gimana? Kenapa? Kalau dipakein ke Fortuner? Nggak ada Pajero. Kata-kata lain sih, cakep. Cakep ya? Iya. Wah, keren. Dari 20 udah. Dua-dua kita kosong. Dua-dua kosong kebetulan. Kosong kosong. Wah, itu juga ada HSR Banteng. HSR Banteng. Nah,
Mas, ngomong-ngomong HSR Forge, velg yang lu pajang di situ itu HSR Forge? HSR apa ini? Forge. Wah, ya, cakep. Mantap. Gua kelewatan. Belum di ini ya? Iya, ini adalah HSR Forge. Ini adalah Physics Tobello nih. Tobello. Kecil-kecil tapi dia Forge, guys. Bearing 18 lebarnya 8, PCD-nya 5x114. Nah, kan berbeda nih, yang ini sporty, yang ini racing. Nih. Ada juga ternyata di Purwakarta ya. Boleh-boleh. Buat teman-teman ya, langsung aja datang ke Monza Motorsport. Mas, mantap. Gue boleh izin lihat ke dalam enggak? Ada boleh. Sama. Boleh ya. Boleh, siap. Nah, ayo kita lihat. Iya, oke. Wah. Masuk. Enggak di Jakarta, enggak di Purwakarta. Ruangannya HSR tuh. Wah, dingin banget dah ke tempat HSR. Nah, Mas, aksesoris yang ada di sini ada apa aja? Ini ada ini nih. Baut. Oh, laknat atau baut roda. Baut roda. Lengkap. Dari yang warna merah biru. Ini yang gold. Ini yang gold ada. Ada kuncinya juga. Hah? Ada kuncinya juga. Oh, jadi dapat kuncinya juga. Jadi bukan hanya baut rodanya saja, tapi juga ada kuncinya. Nah, ini untuk centering ya. Ini centering. Centering lengkap dari PCD. Dari yang ukurannya 64, 66. Belah pajak ada. Ada. Lengkap. Loring kit juga ada. Ini loring kit. Ada. Loring kit untuk mobil? Untuk mobil Pajero ini. Untuk Pajero. Mobil Pajero. Nih, HSR spring. Boleh Mas ya, izin ya. Oke. Nah, ini untuk Pajero nih. Nah, untuk loring kit ini ada loh. Kita tuh ada namanya Instagram HSR Performance. Nah, itu menyajikan ada namanya loring kit, shock breaker dari Red Max, ada BBK. Jadi untuk mensempurnakan suatu kepuasan dari customer untuk performance, kita lengkapi, guys. Lengkap ya. Lengkap. Boleh Mas, taruh lagi. Oke. Nah, ini Red Max. Nah, Red Max. Nah, ini bisa dilihat juga di IG-nya HSR Performance. Nih, Red Max ini untuk mobil Fortuner. Ini yang kanan. Yang belakang, sorry. Belakang. Ini untuk yang belakang. Belum dibuka. Ini kita buka, Mas, kita kasih lihat unboxing ya. Bohong lagi. Nih, nah, Red Max. Ini dia. Apalagi Purwakarta kan ada naik gunung ini. Mantap ya. Iya, mantap. Purwakarta kan siapa tahu yang hobi-hobi adventure ya kan. Nah, ini ganti ini dong. Karena dia bisa diatur adjustable kelembutan dari shock breaker-nya, pengen keras atau lembut. Ada 4 step. Jadi ada 4 klikan di sini. Oke, Mas, kita taruh lagi aja. Oke, taruh aja. Nah, di sini juga ada parfum. Nah, ini parfumnya ada wangi Lotega, ada yang cafe kopi. Lengkap ya. Nah, Mas, untuk pembiayaan online ya. Kalau teman-teman ada ingin belanja online tuh kita di mana aja? Kalau online sih paling di Tokopedia, Shopee, sama Blibli. Nah, kalau misalkan ada yang di luar kota, kita bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Nah, itu promonya apa? Promo apa? Gratis ongkir. Gratis ongkir. Gratis ongkir. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cakep. Nah, kalau misalkan Sultan belanja di sini nih, iya. Tapi Sultan nggak ada uang cash, habis itu Sultan pengen kredit bisa nggak sih? Bisa dong. Kan ada HCI, Home Credit, Kredivo, terus bisa pakai Shopee Pay juga. Oh, bisa? Bisa. Wow. Semudah itu. Kurang apa lagi coba? Ya. Pokoknya teman-teman langsung aja datang ke tokonya Monza Motorsport. Alamat lengkapnya ada di mana, Mas? Di Jalan Veteran, depan pos polisi STS Sadang. Oh, itu patokannya ya. Patokannya. Kalau di Maps berarti tinggal ketik Monza Motorsport. Wah, cakep. Terima kasih banyak nih, Mas. Okay. Udah mau nemenin Sultan. Sultan mau cabut lagi. Siap. Ke Bandung. Oke. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undiri. Ingat velg, ingat HSR.